Alhamdulillah, kita duduk berkumpul pada sore hari yang mulia ini untuk mendoakan agar kedua mempelai rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang menjadikan Nabi Muhammad dan Sayyidatuna Khadijah sebagai teladannya, uswahnya, qudwahnya di dalam membina rumah tangga. Sedikit nasihat yang akan saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai Bani Adam, kita sebagai anak cucu daripada Rasulullah yang mengikuti thariqah daripada thariqah Ba'adawi, thariqah Abah wal Jad, thariqah yang sanadnya langsung bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dari ayah kita dari ayah terus bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam thariqah Ba'adawi diajarkan bahwasanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harsun lakum." Wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita para lelaki, kita yang bercocok tanam. Ladangnya adalah istri-istri kita. Yakni baik buruknya suatu hasil daripada ladang tergantung kita. Jikalau kita bercocok tanam di ladang yang baik, di ladang yang bagus, maka hasilnya pun bakal bagus. Tetapi kalau kita bercocok tanam di ladang yang kering, kerontang, maka hasilnya pun bakal rusak. Apa maksudnya baik buruknya anak? Bukan tergantung daripada bapak, tapi baik buruknya anak tergantung daripada seorang ibu. Kenapa? Karena kita sebagai bapak, waktu kita itu lebih banyak waktu istri kita dengan anak-anak kita daripada waktu kita. Makanya dikatakan seorang ibu madrasatul ula, muallimah, mudarrisah, muaddibah, madrasah pertama, guru pertama, ustaz pertama, pendidik pertama bagi putra-putri adalah seorang ibu. Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya. Baik buruknya si ibu tersebut sebagai seorang istri tergantung kita sebagai suaminya, saudara-saudara. Makanya jangan heran kenapa Hadramut melahirkan para aulia, Hadramut melahirkan para ulama, Hadramut melahirkan orang-orang soleh, bahkan para wali songo yang datang membawa Islam ke Indonesia berasal di Hadramut. Kenapa? Tanah Hadramut melahirkan para ulama, para aulia, orang-orang soleh. Itu tidak terlepas daripada kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Sayyidatuna Aisyah sebagai teladannya, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, Sayyidatuna Khansah, Sumayyah binti Khabbab, dan para wanita-wanita pemimpin surga sebagai teladan agar si istri mengikuti jejak mereka. Begitupun nasihat saya, wasiat saya bagi mempelai perempuan, didik engkau punya anak-anak kelak dengan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab tidak ada pendidikan yang lebih mulia selain daripada pendidikan Nabi. Rasulullah berkata, "Allamani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mengajarku, Allah yang mendidikku, sehingga sebaik-baiknya pelajaran, sebaik-baiknya pendidikan adalah pelajaran dan pendidikanku. Sebagaimana datuk kita Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ta'addabtu bi adabin Nabi." Aku beradab dengan adab Nabi Muhammad. Aku berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. Aku berpendidikan dengan pendidikan Nabi Muhammad. Bagaimana akhlak datuk kita Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau dibunuh oleh Ibn Muljam. Ketika beliau ditikam oleh Ibn Muljam, apakah ketika beliau ditikam beliau berkata kepada, beliau berwasiat kepada putra-putranya, putra-putrinya, "Bunuh nanti Ibn Muljam." Apakah seperti itu wasiat beliau? Tidak. Apa wasiat beliau? Bagaimana akhlak beliau? Bagaimana adab beliau? Beliau berkata kepada putra-putrinya sebelum meninggal, "Beri Ibn Muljam air karena dia dalam keadaan kehausan. Beri Ibn Muljam makanan sebagaimana makanan yang kalian berikan kepada aku. Beri Ibn Muljam perlindungan sebagaimana perlindungan yang kalian berikan kepada aku." Akhlak siapa itu? Akhlak Imam Ali. Pendidikan siapa itu? Pendidikan Imam Ali. Imam Ali berakhlak dengan akhlaknya siapa? Ta'addabtu bi adabin Nabi. Aku beradab, aku berakhlak dengan adab dan akhlak bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka Allah. Bagaimana cara menjaganya? Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Allimuhum wa adibuhum." Ajari mereka, didik mereka dengan pelajaran dan pendidikan daripada pendidikan dan pelajaran bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini, kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
memiliki keturunan yang soleh dan soleha, alim dan alimah, abid dan abidah, zahid dan zahidah, wari' dan wari'ah, mengikuti jejak datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.